Kami mahasiswa dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar, telah melaksanakan praktik industri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, yang beralamat di Jalan Teduh Bersinar, Gunung Sari, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Adapun nama anggota kelompok kami yaitu Andi Rafli Setiawan, Rizwan, dan Nuksyam Aldi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksanaan dari Kementerian Dalam Negeri dan bertanggung jawab atas Menteri. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah Kota Makassar, termasuk penerbitan dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, KTP, KIA, akta kelahiran, akta kematian, dan lain sebagainya. Dinas ini juga memiliki tugas untuk mengumpulkan data kependudukan dan pencatatan sipil, melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan, serta mengelola data kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait yang meliputi 15 kecamatan dan 153 kelurahan di Kota Makassar untuk terciptanya serta terlaksananya tujuan dari instansi. Dalam pelaksanaan praktik industri, kami melaksanakan beberapa pekerjaan dan tugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, seperti melakukan pelayanan pendaftaran online, mengarahkan warga di pusat informasi, melayani legalisir berkas serta pergantian foto KTP elektronik, melakukan pembuatan KIA, dan melakukan pengarsipan dokumen ke data digital.